Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saat ini kami berada di atas air Sungai Musi ya, Pontianak Sungai Musi ya, Kapuas. Sungai Kapuas dan sungai terpanjang di Indonesia, dan kita akan menyeberang laut juga menuju Batu Ampar, Pesantren Al-Bahjah Batu Ampar. Di situ ada juga gelombang-gelombang. Ternyata kita nyeberang laut sedikit ada ombak, dan begitulah kehidupan. Kadang ada ombak, kadang ada angin menerpa, ada angin kencang dan seterusnya, ada hujan, masya Allah, itulah kehidupan. Maka mari kita menjadi orang cerdas. Jangan menyikapi keadaan dengan hati yang sempit, sehingga sesuatu yang semula sempit menjadi terasa lebih sempit lagi. Ada kebahagiaan, ada kefakiran, ada kekayaan, ada juga kesusahan, dan semuanya berbeda-beda. Tidak semua orang kaya bahagia, tidak semua orang fakir yang sengsara. Tapi kita juga menemukan di sana ada orang fakir yang bahagia, orang kaya sengsara. Sehingga jangan sampai di saat seorang di dalam kefakiran ditumpangi dengan kesengsaraan. Dalam rumah tangga harus indah dalam keadaan apapun. Kalau permasalahannya kurang ekonomi, kita harus cerdas. Di sana banyak orang kurang ekonomi tapi dengan penuh kemesraan. Jika Anda dirundung kesedihan dalam sisi ekonomi, kekurangan dalam ekonomi, maka jangan sampai kekurangan ekonomi menjadi berantakan rumah tangga Anda. Mari cerdas, mari kita cerdas menghadapi keadaan. Tentunya untuk meringankan beban ekonomi adalah kita harus belajar bagaimana cara hidup yang baik. Mengurangi pengeluaran agar tidak semakin kita terpuruk. Merubah gaya hidup agar semakin ringan dan seterusnya. Jangan gengsi. Sehingga kalau bahasanya orang Jawa, menyukup-nyukupkanlah. Apa yang ada, yuk kita jadikan bagaimana cukup. Kalau biasanya kita dengan lauk yang bermacam-macam, kita akan rubah sekarang dengan nasi liwet misalnya. Murah, meriah, tapi enak, dengan kerupuk dan seterusnya. Dan ternyata yang menjadi sebab kita menjadi fakir dan semakin fakir adalah kesombongan dan kerakusan di dalam diri kita. Kerakusan di dalam diri kita. Kalau kita rakus, lihat, biarpun orang itu punya kekayaan yang melimpah, maka dia pun terasa menjadi seperti orang fakir. Maka aku sampaikan kepada siapapun, di saat ekonomi lagi sempit, justru ayo kita membuat satu hiburan-hiburan yang indah, yang tanpa harus mengeluarkan biaya. Bisa jadi kita di sore hari, kita duduk di bawah pohon yang rindang. Kalau kita di pantai dengan angin yang sepoi-sepoi, ataupun kita pergi ke sebuah tempat yang harus tanpa membayar mahal, tapi di situ ada keindahan. Kita bisa bercerita cinta yang indah. Oh, ada gelombang yang indah. Kita bercerita tentang cinta, tentang orang-orang soleh, orang-orang mulia, bagaimana mereka meniti kemuliaan. Cerita tentang keindahan surga, kebahagiaan di akhirat nanti. Cerita tentang harapan-harapan. Masih banyak yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita yang indah. Akan tetapi, syarat terpenting adalah sebelum kita mendapatkan tambahan rizki yang sifatnya lahir hissi, maka kita harus menghadirkan rizki batin, yaitu apa? Syukur yang harus kita hadirkan. Menjadi orang tidak tamak, biasa dengan kesederhanaan. Biasakan kesederhanaan, jangan gengsi dengan baju. Mohon maaf kalau tidak bisa beli baju bagus, bisa beli baju bekas lebih murah. Karena baju yang semula 100.000 bekas menjadi 20.000. Atau beli di pasar-pasar murah, nggak harus kita harus beli ke supermarket yang besar-besar, tidak. Dan jangan gengsi,
dan jangan biasakan menumpuk utang lagi. Apalagi utang itu ditambah dengan utang yang haram, hilang berkah, tersiksa hati, hidup semakin susah. Belum lagi nanti ada sambungannya kesusahan di akhirat karena urusan dengan riba. Jadi kuncinya dalam mengurangi kepahitan dalam kefakiran adalah membiasakan dengan kesederhanaan, membenahi cara hidup kita, cara makan kita, cara berpakaian, dan kita kurangi pengeluaran-pengeluaran, ya. Kemudian Anda jangan gengsi dengan kesederhanaan. Kemudian setelah itu pandang di sana ada orang yang lebih susah dari kita. Hari ini ada orang yang punya kehidupan lebih susah dari kita, tetapi mereka masih bisa tersenyum. Dan semoga Anda yang dirundung atau yang dilanda kefakiran, Allah lapangkan rezeki Anda, rezeki batin, ketenangan batin, rezeki zahir, kecukupan urusan dunia. Dan ingat, jangan mengambil yang haram. Biarpun Anda dalam keadaan terjepit, jangan mengambil yang haram. Haram akan menjadikan Anda semakin sempit, semakin tersiksa. Karena yang berani mengambil haram tampak bahwa dalam diri ada ketamakan. Dan ketamakan adalah kefakiran. Biarpun dia kaya raya, maka dia pun akan sempit seperti orang fakir. Masyaallah. Nuhibbukum fillah. Mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.